Pakar militer Rusia jelaskan mengapa Amerika Serikat ragu kirim drone intai serang Grey Hago ke Ukraina. Airspace Review.com tahun lalu. Sekelompok senator Amerika Serikat mengirim surat kepada Kepala Pentagon Lloyd Austin yang meminta Amerika Serikat untuk mengirimkan drone MQ-1C Grey Hago ke Ukraina. Namun, permintaan ini ditolak dengan alasan yang tidak dijelaskan. Pertanyaannya, mengapa drone intai serang canggih ini tak disertakan dalam bantuan militer Amerika Serikat lainnya? Pakar militer Rusia Dmitry Drozdinko baru-baru ini mengatakan bahwa kendaraan udara tak berawak atau drone semakin menjadi sasaran sederhana bagi sistem pertahanan udara Rusia. Itulah sebabnya akhirnya Amerika Serikat menolak untuk menyediakan drone MQ-1C Grey Eagle kepada Ukraina, seperti dilansir Eurasian Times 28 Januari 2023. Amerika Serikat sempat berniat menurunkan versi MQ-1C untuk dikirimkan ke Palagan Rusia Ukraina. Laporan tersebut mengatakan bahwa sebelum dikirim ke Ukraina, komponen elektroniknya yang sensitif akan dilepas terlebih dahulu. Komponen seperti sistem sintetik aperture radar ground moving target indicator SARGMT dan bagian dari komponen pendukung elektronik intelijen CLINT. Kekhawatiran MQ-1C Grey Hago dapat jatuh ke tangan Rusia dan takut teknologi rahasianya terungkap. Dmitry Drozdinko menyatakan, mengapa Grey Hago tidak dikirim? Karena mereka tidak berguna, seperti halnya drone Bayraktar TB2. Ditambahkan, drone Bayraktar TB2 efektif pada awal konflik sampai Moskow menemukan cara yang tepat untuk melumpuhkannya. Anda tidak mendengar apapun tentang Bayraktar TB2 sekarang. Dan Grey Hago sama dengan Bayraktar TB2, hanya sedikit lebih baik, jelas Dmitry Drozdinko. Mengenai MQ-1C Grey Hago, drone ini diproduksi oleh perusahaan General Atomics dan merupakan versi UGAD dari drone Predator yang banyak digunakan oleh militer IS di Irak dan Afghanistan. Ada yang punya info tentang drone ini? Kelebihan dan kekurangannya silakan komen dan jangan lupa subscribe. Terima kasih.